Alam mo, lira na tawai. Mati lah kita macam ni. Chuu. Eh, mana kau pergi tu? Chuu. Maafkan kami, Encik Gorilla. Kami cuma nak cari air sebab kereta kami dah rosak. Tolongkan, maafkan kami. Tolong! Tolong! Kan saya dah kata saya dah letak papan dekat luar tu. Jangan dekat papan tu tajuk jangan awas ada kong. Tapi kenapa korang masuk juga? Maafkan kami pakcik, tapi kami bersalah. Tapi pakcik siapa? Pakcik ayah dia ke? Ya, tapi pakcik siapa? Pakcik siapa? Dan dia tu siapa? Nama aku adalah Dr. N dan itu adalah Kong, adalah haiwan pelihara aku. Dan sekarang korang kena main dengan dia sampai puas-puas. Baru mana saya tahu apakah dia bagi korang lepas. Oh, jadi dia boleh bagi kita orang lepas lah. Dia bagi kita orang lepas, melepaskan kita orang lah. Lepas kita orang dah habis dia main. Lepas dia dah siap main, dia akan makan siang atau makan malam. Dia akan makan korang. Sebab dah berapa hari dia tak makan. Tidak! Mana boleh? Kami nak lari. Kami tak suka tempat ni. Macam mana kita nak? Tapi ada tak cara nak bagi dia tak makan kita orang? Korang kena cek gigi dia sebab dia sakit gigi. Dia makan banyak. Selain bangkai yang haiwan yang mati, dia sudah makan berapa kali. Tapi selain itu, korang kena tolong dia sampai bila-bila. Kalau tak, nanti dia, kalau dah tolong dia selama ni, kalau kau dah tolong dia, dia akan lepaskan korang. Kalau kamu tak tolong, tak main ataupun tolong, dia akan makan korang semua. Tapi itu kerja yang susah. Alamak, jangan! Dilo, kau nak pergi mana tu? Larilah! Takkan aku nak kena makan kot! Nasib baik. Penat aku. Alamak, lari. Tolong. Jangan. Pakcik, tolong lepaskan kami. Kami nak balik. Kami dari kota. Kami dari kota si Dino City. Tolong. Kau diamlah. Saya pun terkejut apa yang kau kata tu. Saya pun sama. Rumah saya pun sama dari Dino City. Tapi haiwan peliharaan aku ni ada musuh terkuat tau. Musuh dia apa tu? Musuh dia apa? Musuh dia. Kenapa korang duduk kat sini ya? Halah saja je nak kenal musuh dia tu. Musuh dia apa? Baiklah, musuh dia adalah Godzilla. Godzilla, saya pun pernah kenal dengan Godzilla tu sejak pada tahun 2014. Ha? Cerita lah. Kau ingat korang ni cucu aku ke? Okey, dia aku ceritakan. Masa tu kami tengah berlayar. Jauh lagi ke tempat dia ayah. Ayah pun tak tahu. Aduh. Apa dia jadi? Aduh, sakit ke? Ayah, mana awak ayah? Ayah mana? Ayah. Godzilla. Selepas tu, ayah aku tak tahu aku nak cari ayah aku hilang entah kat mana. Tapi,
itulah aku benci dengan Godzilla. Dan masa tu aku tinggal dekat tempat ni. Aduh, penatnya. Lari. Bersambung.